Itu semua karena lemon itu nih, dan kali ini gua akan menggunakan kabel dari Warnet Live. Sejak kita mulai udah merambut video sebelumnya, kita sudah bicara sama beberapa NPC Mion. Terus ada wali kota, CWM, alien di teman kita teman-teman, yang semuanya itu menciumkan sosok yang bernama Sarah teman-teman. Sarah, terus kota baru, wali kota baru juga ada, wali kota dia mungkin menciumkan dari jadi wali kota di sini ya teman-teman. CWM gak tahu. Itu sebelum itu kita ubah waktu dulu sebentar teman-teman. Kenapa ubah waktu? Karena missionnya ada di malam hari. Kita coba sih. Mantap. Kita sudah jam ke sana teman-teman. Dan simsalabim akan berubah menjadi malam hari. Nice. So kita teleport teman-teman. Sebelum itu kita accept dulu. Sudah ada resep ini ternyata teman-teman yang baru ya. Di 2.9. Yang mana yang belum dapat nih teman-teman? Peti mati, peti sekeca, benteng langkah. Ada dua. Semuanya masih misteri. Ring hitam misteri juga, bridge art, perempuan hilang, putri saat berzuriu, les mevel, atau paling baru dengan itu kita langsung saja ke mission ya sebentar kita kesini dapat di mana dia atau belum gitu teman-teman. Terus mau napas. Oh, terima kasih ya lo udah bawain napas kursir mas. Terima kasih sama-sama ya. Semoga napas senang di sana. Ya, cuma apa ya. Terus pelan-pelan. Sekarang baru saatnya di dekat ya teman-teman. Ke sapu ya, kita harus pelan-pelan sebentar, takutnya agak rekam lagi, error lagi teman-teman. Ada pemainnya napas. Nah ini siapa ini lagi? Kita bicara dengan sama dia. Halo, senang bertemu denganmu ya. Saya perkenalkan nama saya Lasas. Sudah 1 tahun saya tidak datang ke Warnet. Oh, benarkah? Maksud saya ingin memperingati hari kematian seorang. Makanya saya datang ke sini untuk mengunjungi makamnya. Siapa emangnya? Tapi uang saya habis saya buat perjalanan ke sini. Setiap tahun saya selalu mendapatkan bunga emas untuk makamnya. Siapa emang? Sarah kah? Maaf saya tidak tahu. Kita baru saja ketemu tapi kamu kan membawaku bunga emas. Saya akan sangat berterima kasih jika nan dapat membantu makannya. Terus ya. Oke, kita kasih aja teman-teman. Kita cari teman-teman. Di mana? Tempatnya di kota 2 ya, bukan kesini harusnya kota 2 di sana dong sapu ya. Dari gua tadi gua bolak balik teman-teman, kita mau menapas belum selesai missionnya. Aduh ya, lihat kita cari bunga emas.
berapa tadi? Ya kita ambil 7 ya udah. Nanti kurang lagi teman-teman. Bukan di sini. Berarti di ungu ini teman-teman. Di tempat ungu ini. Ini dia bunga emasnya. Kita ambil 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nice. Aduh, nggak beli pelukis lagi dong. Tuh kan, asaga, kadang-kadang lah. Ini kemana nih? Telepon pulang. Bisa juga. Saya telepon dong. Teleport. Kita perlu jauh-jauh lagi dong. Wah. Iya. Aduh, saya lempar. Inilah ses. Kasih kamu bunga emas, semoga kamu bisa memberinya kepada orang yang mau kamu temui. Iya, kita beri lagi teman-teman, semoga ada hero lagi karena 7 berapa lagi ya, sudah mau 7. Enam lagi. Mantap. Sampai lagi teman-teman. Kita membeli. Aduh. Penting ke bawah juga. Kita terlambat pulang. Yuk. Berpulang teman-teman. Cuman-cuman kita bawa ke Lasas. Ini Lasas. Aku kasih kamu 6. Aku kasih sama-sama. Waduh, ditinggal gue ya. Sekarang kita kemana? By the way, sekarang udah lebih banyak gini jadi teman-teman NPC-nya. Karena sudah update teman-teman ya. Waduh, wah, jamnya sudah habis. Oh no. Waduh, baru gue mau ganti waktu teman-teman. Udah harus beli lagi dah. Kita bung dulu aja dah. Nanti kita pasang teman-teman. Kita beli di sini. Berapa ya? Tujuh teman-teman. Ya. Nah, 7 ya. Nah, ya kan? Nanti kita bisa mengganti jam supaya cepat turun dah. Begitu, let's go. Jadi mengerti jam, mengerti waktu. Ke sumur permohonan. Oke, sekali lagi. Loncat. Nice. Bisa lebih. Nah, sekarang kita saatnya ke kota sebelumnya, sebelahnya teman-teman.
Teman-teman ke kota sebelahnya. Oke, sapu. Wih, tunggu, teman-teman. Tunggu dulu, harusnya. Atau kita keliling-keliling gitu kan. Terlihat kembali, teman-teman. Kenangan kita di sini. Ada orangnya kah? Ke sini, teman-teman. Sebelah pagar kuburan. Oh. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Hitap namanya, teman-teman. Hitap cara sama hitap. Halo, hitap. Woi, lu ngapain bolak-balik ke dari sini? Namanya kenapa? Lu kayaknya kurang respect sama bos gua di jalur kota, woi. Ya, terus daripada lu nggak guna, mending lu beliin gua apa, teman-teman. Wah. Biar gue makin kecil di sini. Wah dia ini ya. Bisa gaya juga dia pakai kacing-kacing bling-bling. Ntar lo, oh di sini ya kita beli. Sisanya kita beli sini, teman-teman. Let's go. Dapat pancungan, kita ambil lalu kita kasih ke dia buat ini ya lebih cepat. Halo, nih buat lo deh, karena gue baik. Wih, mauin gue tuan mas. Ini dong kan jadi matok kayak gua. Wah. Ini gua kasih saran lu jangan main di daerah kuburan terus. Namanya kenapa? Di sana ada hantu sara yang karena kecelakaan sadis. Waduh, hati-hati aja lu dirasukin. Hahaha. Kan dia bilangnya dirasukin gitu. Pasti ada yang kejadian gitu. Paling ada mana-mana. Karena dia bilang ke situ kayak gitu, menurut gue teori gue gitulah, nah dia ini termasuk golongan orang yang bergaya. Oke, kita kembali nama lagi hari ini lagi, teman-teman. Tapi karena apa gue mulai gini, teman-teman, tadi yang gak kerekam soalnya kita bicara sama Les ya sini, teman-teman. Dadah-dadah. Tadi dia bilang kasih dia beberapa bunga emas ya, bunga emas, teman-teman. Wah, gue lagi disuruh ya, gak apa-apa dah. Coba bicara halo Les ya. Eh, kita bertemu lagi. Iya nih. Sedang apa anda di kuburan ini? Saya sedang mengunjungi makam orang yang saya katakan sebelumnya. Wah, iya. Makasih lagi atas bantuanmu. Saya sangat terbantu. Sama-sama. Penasaran dengan apa yang terjadi terhadap orang ini? Mungkin bisa. Maaf, tetapi saya tidak bisa katakan. Ya, karena ini sangat pribadi dan rahasia. Ya, udah dah. Tapi yang perlu tahu-tahu adalah saya dalam misi untuk mengungkap kematian sebenarnya untuk orang yang bernama Sarah. Saya telah berjanji kepada diri sendiri bahwa saya akan membuka misteri kematian. No. Apakah anda terkait dengan misteri kematian Sarah? Apakah anda bekerja sama dengan saya dalam mencari misteri? Mana mau? Terima kasih banyak. Iya,
16 tahun saya mencoba menjalani ini, tapi tidak ada yang bisa membantu. Mereka mulai menuduh madu kita menciptakan misteri ini. Wah, gue sudah dilepot teman-teman. Dari mana gue dilepot? Tapi ayo kita langsung aja teman-teman ke mission berikutnya. Dari mana kita akan lihat di sini teman-teman misterinya sesara. Jadi kita suruh bunuh 3 orang. Waduh, serem banget teman-teman. Ternyata oke teman-teman, sekian dulu saja video kali ini. Masih salam nonton karena HP gue ini panas, cepat panas teman-teman. Astaga, inilah dia misteri terakhir dari Sarah teman-teman, yang dimana ada satu orang yang ingin menepati janjinya kayak gitu, jalu ke makamnya si Sarah itu, tapi di patung sendiri itu berbeda lagi teman-teman. Oke, ada dendam gitu dia. Gue gak tau ya, itu menurut rapat gue. Dan terima kasih menonton teman-teman. Apakah 3 orang ini CWMO, wali kota, asisten, lasas, siapa lagi itu, paman, mungkin sih. Aduh, nah gak jauh dari gue di berikut. Oke, itu kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.